Halo guys, kembali lagi di channel saya. Bagi yang belum subscribe, saya ingatkan kembali buat subscribe. Dan bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezeki Anda melimpah dan panjang umur. Jangan lupa juga sebelum dimulai trailernya, share video ini sebanyak-banyaknya ya guys, dan tinggalkan komentar di bawah. Untuk kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang trailer Ikatan Cinta Nanti Malam, yang mana Andin sama Al datang ke panti untuk meminta kembali hak asuh pada ibu panti. Tetapi ibu panti menolak. Tetapi setelah mereka berbincang-bincang, ibu panti menjelaskan bahwa Rena juga sangat membutuhkan Andin. Hal ini membuat ibu panti akan meninjau ulang kembali dengan memberikan syarat kepada Aldebaran dan Andin untuk menyertakan 5 orang saksi dalam pengasuhan Rena. Kali ini Andin merasa setuju, tetapi Aldebaran merasa keberatan karena di antara syarat itu pastinya akan ada Nino salah satunya. Aldebaran pun mencari ide supaya hak asuh Rena kembali. Nino menawarkan bantuan, tetapi Aldebaran menolaknya. Kali ini Nino tidak akan tinggal diam. Dia juga akan membantu hak asuh Rena kembali kepada Andin dan Aldebaran. Nino pun mencari sejuta cara untuk membantu Aldebaran. Akankah hak asuh Rena akan kembali lagi, guys? Menurut info yang saya terima, Aldebaran akan menghubungi saudara jauhnya untuk menyertakan saksi sebagai salah satunya. Nino pun akan membantu mendatangi panti Mutiara Bunda dan mengusahakan supaya hak asuh Rena kembali ke Andin dan Aldebaran. Di sisi lain, Mama Rosa meminta kepada Aldebaran dan Andin agar segera memberikan cucu, karena kalau tidak ada gantinya Rena, pasti mereka akan terpukul. Mama Rosa pun segera meminta kepada Aldebaran dan Andin supaya memberikan cucu kepada Mama Rosa. Akankah Aldebaran dan Andin segera memberikan cucu kepada Mama Rosa? Kita tunggu saja ya guys, kelanjutannya nanti malam di RCTI. Jangan lupa di-share, semoga bermanfaat. Amin, terima kasih.